Inilah aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera CCTV di salah satu klinik di Jalan Karanggetas, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Senin malam. Dari rekaman CCTV tersebut, pelaku diketahui berjumlah dua orang. Pelaku terlihat mondar-mandir dan mendekati motor yang dituju, tak lama kemudian menggasak sepeda motor Honda dengan plat nomor R5263 IW warna hitam, dengan membobol sepeda motor yang dikunci stang. Kondisi lingkungannya yang sepi membuat pencuri dengan mudahnya membawa kabur sepeda motor milik korban. Aksi pelaku diketahui korban saat pulang kerja dan melihat motor miliknya sudah tidak ada di tempat parkir. Setelah melihat kamera CCTV, ternyata motor korban dicuri. Awalnya kan saya parkir. Jam berapa itu? Jam 5. Jam 5 hari? Kemarin. 5 sore ya? Jam 5 sore. Setelah itu saya masuk. Jam 6 saya balik lagi. Ngambil nasi sebenarnya semak. Di sini? Ditinggalin di motor. Nasi. Oh, dari atas? Setelah selesai masuk lagi. Ngerjain tugas. Setelah ngerjain tugas. Nah, ini kan kerjain jam 7. Saya baru itu jam 9 karena pas pulang. Kapolsek Lemah Wungkuk, Ibtu Wawan, membenarkan dengan adanya kejadian pencurian ini. Unit Reskrim Polsek Lemah Wungkuk yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Petugas mengamankan rekaman CCTV guna mengungkap kasus pencurian ini. Ali Mudin, RCTV, Cirebon.